Halo sahabat Korsel, kembali lagi di 5 Korsel. Kali ini 5 Korsel akan membahas 5 drama Korea yang diperankan oleh Lee Sang-yeom. Lee Sang-yeom memulai karirnya sebagai aktor sejak tahun 2007. Ia mulai dikenal saat membintangi sitkom I Live in Cheongdam-dong di tahun 2011. Makin kesini karirnya semakin bersinar. Dan inilah dia 5 drama Korea yang diperankan oleh Lee Sang-yeom. Sebelum ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan loncengnya. Lanjut ke videonya. Drama yang pertama tayang pada 28 Maret lalu di KBS2. Drama yang memiliki 100 episode ini menceritakan sebuah hubungan rumit dan masalah dalam sebuah keluarga besar. Song Yung Dang dan Jack Ok Boon telah menikah selama bertahun-tahun dan mereka memiliki 4 anak. Jun Sun, Gahi, Nahi, dan Dahi. Anak ketiga Nahi adalah seorang dokter dan dia bekerja dengan suami dokter Kyu Jin yang diperankan oleh Lee Sang-yeom di rumah sakit yang sama. Mereka jatuh cinta selama masa sekolah kedokteran dan menikah. Tetapi kehidupan pernikahan mereka tidak berjalan baik. Sementara itu anak pertama Jun Soo dan anak kedua Gahi, keduanya bercerai dan tinggal bersama orang tua mereka. Anak bungsu Dahi berjuang sebagai magang di sebuah perusahaan. Drama kedua mengisahkan Son Jin-eun pindah ke kota kecil karena pekerjaan baru suaminya sebagai pegawai negeri. Dia bekerja paruh waktu di sebuah mart. Son Jin-eun adalah anak yang pendiam dan tulus. Kehidupannya di kota kecil menjadi membosankan. Suatu hari kehidupan Son Jin-eun diguncang oleh Yoon Jun-woo yang diperankan oleh Lee Sang-yeop. Yoon Jun-woo adalah seorang guru biologi di sebuah sekolah lokal. Drama selanjutnya menceritakan Yubek yang merupakan mantan anggota grup Idola. Yubek dikenal egois dan dia jujur pada orang lain, meskipun itu menyakitkan mereka. Dia membuat masalah besar untuk dirinya sendiri dan melakukan perjalanan ke pulau yang jauh untuk melarikan diri. Di sana ia bertemu orang-orang hangat di pulau itu termasuk Oh Kang-sun. Dia mengolah sebuah supermarket kecil dan juga menyelam untuk memilih abalon dan kerang laut. Dalam drama ini, Lee Sang-yeop berperan sebagai Chong Ma-dong, seorang pelaut terkenal di Pulau Yeojuk. Drama yang keempat rilis pada tahun 2017. Lewat drama ini, Lee Sang-yeop mendapatkan Excellent Actor di 2017 SBS Drama Award. Drama ini mengisahkan seorang wanita muda, Nam Ho-ju, yang bisa merasakan firasat buruk dari mimpi. Nam Ho-ju tinggal bersama ibunya, seorang janda yang mengelola sebuah restoran kecil. Dia lalu bertemu Jung Jae-chan, seorang jaksa muda yang juga punya kemampuan sama dengan Hong-ju. Suatu hari, Jae-chan memiliki mimpi firasat aneh tentang kecelakaan yang melibatkan Hong-ju dan Lee Yo-bum, seorang pengacara kejam yang dulunya adalah guru Jae-chan. Cerita pun berlanjut ketika sebuah tokoh utama sama bermimpi saat tidur. Drama yang terakhir bercerita tentang hubungan yang rumit antara dua keluarga. Mereka terpaksa mengevaluasi kembali makna sebenarnya dari sebuah keluarga. Jung Jae-min yang diperankan Lee Sang-yeop dan Song Mi-ju putus setelah menyadari bahwa mereka tidak seharusnya bersama. Tanpa diketahui mereka, ayah Jae-min, Jung Hyun-soo, jatuh cinta dengan ibu Mi-ju, Hong Soo-ae, dan mereka memutuskan untuk menikah. Anak-anak yang sudah dewasa dari pasangan yang lebih tua mengalami kesulitan menerima hubungan mereka karena alasan yang sangat berbeda. Dan itulah dia 5 drama Korea yang diperankan oleh Lee Sang-yeop. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe agar channel ini semakin berkembang. Follow Instagram kita di @5korsel. Kunjungi website kita di 5korsel.com. Terakhir, terima kasih. Gomawo.